Okey, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, hari ni aku nak tunjuk satu berita gembira lah. Okey, sebab sekarang ni ramai orang duk cakap dan sibuk-sibuk nak tengok Justice League lah apa semua. Jadi aku nak tengok satu benda yang aku baru dapat hari ni. Okey, kalau kita buka HBO Go, okey, ini aku buka melalui aku punya tablet lah. Sebab jangan duk tanya apa siapa dia punya view tu agak besar kan lah. Okey, kalau kita tengok dekat atas ni, okey, dekat atas ni kan selalunya HBO akan premier lah, dah beritahu benda-benda apa yang akan masuk ke dalam HBO Go. Dan hari ni, okay, kalau kita tengok dekat tepi ni, tadaa, okay, dia tulis dekat sini Zack Snyder's Justice League premieres on 18 March. Maksudnya, okay, kalau kita tengok dekat sini, sememangnya filem Justice League ni hampa tak payah nak kata-kata video download HBO Max lah apa semua, sebab memang dekat sini akan masuk dalam HBO Go. Jadi siapa nak tahu harga HBO Go ni, kalau ada Astro Movie Pack, yang tu aku tak tahu. Okay, sebab aku buka ni melalui akan ada kedai dalam HBO yang hampa melanggan melalui Astro, aku tak tahu. Okay, tapi dalam pelanggan yang memang langgan HBO Go melalui Google Pay yang harga dia RM34.90 tu, memang kita akan berpeluang untuk menonton Justice League, Zack Snyder's Justice League yang akan premier pada 18 hari bulan Mac. Okay, yay, sabar tengok. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia punya sinopsis. Okay, in Zack Snyder's Justice League, okay, baca sendiri lah. Okay, kalau aku tengok sinopsis dia lebih kurang sama sahaja, tapi kita tak tahulah apa yang akan berlaku dekat dalam filem tersebut, apakah perubahan yang akan ada, dan adakah betul Justice League kali ini berdurasi lebih daripada 4 jam ataupun sekitar 4 jam. Apa-apa pun kita sama-sama tunggu. Okay, so ini sajalah kita nak beritahu. Jadi you don't need to subscribe to HBO Max or whatsoever, sebab sememangnya Justice League ada dekat dalam HBO Go. Jadi itu sajalah aku nak beritahu untuk hari ini. Okay, jom langgan HBO Go. Aku bukannya penjual HBO Go apa-apa saja. Aku nak beritahu saja bahawa inilah masa yang sesuai untuk kita langgan HBO Go. Okay, dan tak perlulah nak pergi VPN dan bagai. Okay, itu saja. Assalamualaikum.